Hai semuanya, balik lagi dengan aku Teguh Sugianto. Di video kali guys, kita bakal main game Fortnite 84. Game ini adalah game Battleground. Cuman yang bikin keren dan juga unik berbeda dengan yang lain, game ini menyediakan banyak banget kendaraan yang variatif guys, disebut dengan mecha. Masing-masing mecha mempunyai fire style yang berbeda-beda, gaya menembak yang berbeda guys. Pokoknya aku nanti bakal tunjukin sama kalian begitu ya. Kemudian satu lagi yang membuat gameplaynya jadi makin seru, yaitu masing-masing karakter di sini bisa pakai jetpack begitu ya. Di sini karakternya disebut dengan Capsuler. Oke, tadi Teguh Sugianto udah cobain. Keren ini game. Grafiknya juga oke gitu ya. Kalau begitu kita bakal coba main solo rank dulu, tapi sebelum itu aku bakal ganti Capsuler dulu guys. Karena tadi aku masih pakai Capsuler yang biasa aja begitu ya. Kali ini aku mau coba mungkin yang Rida. Ini keren sih, cakep gitu ya. Kali ini aku juga bakal pakai skin yang ini cuy, Ratu Kota Malam. Lihat tuh guys, keren banget ya. Kalau dilihat dari sekilas mirip kayak Harley Quinn, tapi langsung aja kita bakal pilih. Kemudian setelah kita pilih Capsulernya, kita juga harus memilih atau ngebeli yang namanya jetpack dan juga jejaknya cuy. Dari jetpacknya sewaktu keluar apinya begitu ya kan. Dimana jetpack ini semacam kayak tambahan skill, nanti kita bisa pencet begitu aja guys. Jadi bisa langsung kayak ngedash ke atas atau ngedash ke kanan ke kiri. Pokoknya aku nanti bakal tunjukin sama kalian, oke? Kali ini aku mau beli dulu jetpacknya. Nah, yang ini guys, cahaya gladiator, yang cocok buat si Rida begitu ya. Langsung saja, sudah kita beli. Nice, kita sudah mendapatkan. Apakah sudah bisa langsung terpakai? Harusnya bisa begitu ya. Kemudian untuk jejak aku bakal pilih yang ini. Oh bukan. Nah yang ini guys, Quintessence. Oke, double SR begitu ya. Lumayan sih, tapi tidak apa jadi masalah. Biar kita terlihat keren, cakep begitu ya kan. Alright, harusnya udah kepake. Coba aku cek dulu apakah kamu sudah memakai. Oh belum ya. Kalau begitu kita bakal coba pakai dulu di bagian yang gudang. Nah ini dia, kita bakal pasang. Kemudian jejaknya juga harusnya sudah terpakai. Tuh coba lihat. Ada 3 mode yang bisa kalian mainkan di sini guys. Yang pertama adalah Battle Royale. Kalau kalian berhasil menang victory satu-satunya orang, kalian akan naik rank begitu ya. Tadi Teguh Sugianto udah cobain sampai naik di Bronze 4 kalau gak salah. Kita bakal coba naik lagi di video kali ini, oke? Mode yang kedua adalah mode Hunt, akan kebuka pada level yang kelima. Dan yang ketiga di sini adalah mode seru. Di sini cukup banyak ya pilihannya ya. Ada arena latihan, bisa deathmatch team guys. Kemudian ada Bayfront Rally dan juga perang harta karun. Oke, nanti kita bakal cobain semua. Tapi kali ini aku bakal pilih yang Battle Royale. Oke, kita bakal naik rank. Let's go, mulai cari lawan. Oke guys, sudah dimulai. Kita sudah diterbangkan di sebuah kapsul. Kita tertidur. Dan coba kita lihat arah dari pesawat kapsul kita. Mungkin aku bakal turun di admin center. Oke, kita bakal turun di sana aja begitu ya. Tuh yang rame guys. Oh mungkin City Plaza cuy. City Plaza yang rame. Oke, saatnya kita meluncur. Dengan menggunakan jetpack, kita turunnya juga bisa melaju sangat-sangat cepat. 138 km/jam kita bakal turun di sini. Kayaknya kotanya luas begitu ya. Pasti banyak senjata yang bagus di sini guys. Mungkin di rumah yang besar, peluang untuk looting semakin besar juga. Langsung kita bakal masuk guys. Ambil dulu semuanya. Aku udah dapat seal atau armor level yang kedua. Sejauh ini masih terlihat sepi. Kita belum menemukan medkit juga ya. Medkit penting sih guys. Kalau begitu kita bakal looting-looting dulu, upgrade-upgrade scope-nya. Biar nanti bisa enak nembak dari jarak yang cukup jauh begitu guys. Nih dia, nah kurang lebih seperti itu. Di pojok kanan atas kalian bisa ngeliat, itu adalah token energi. Nah, kita bisa ngisi di sini guys. Nanti yang namanya token energi itu bisa kita gunakan untuk ngebeli kayak ngebuka kotak ataupun toko guys. Ayo let's go yuk. Sambil cek di sekitar apakah ada orang. Scope kita masih yang pertama nih cuy, kurang bagus begitu ya. Mungkin yang ini kah? Ini level yang ketiga. Di sini levelnya juga ada. Oh, ketemu cuy. Ayo sebelah sini bang. Waduh, Teguh Sugianto rip aim banget ini. Aku suruh pakai sniper cuy. Alright guys, bentar, ganti dulu bang. Kayaknya kurang bagus begitu ya. Ganti yang ini. Aku bakal memulihkan dulu sealnya. Ini guys, pakai ini guys. Nice. Nah, pakai ini kayaknya lebih enak begitu ya, meskipun level yang pertama. Kenapa dia tidak tumbang, cuy? Nice, tumbang sudah.
Kita bakal ambil token energi. Oh, di sana ada lagi orang. Skillnya udah hancur dia. Kena gak tuh? Oh, mau mencoba, ha? Oke. Balik dia, cuy. Nice. Kenok-kenok dirimu, ya. Ayo, kasih Teguh Sugianto loot yang bagus. Mekanya juga ikutan kena tembak, dong. Nice. Ada orang di dalam sini. Masih ada 56 orang, adik-adik. Oke, kulempar bom, ha? Kemana dia, guys? Oh, itu dia. Ku coba deketin, seruput. Oke, let's go. Ini dia, guys. Pertempuran jarak pendek dan kau tidak bisa memenangkan. Sini sebelah sini ya. Parah, Teguh Sugianto rip aim kali, cuy. Udah lama kagak main game-game beginian begitu ya kan. Hai bang, ada yang nembakin dari belakang bang. Iya, sabar, sabar, aku tahu itu. Aku upgrade dulu skillnya. Karena skill di sini cukup penting. Ada di luar dia, guys. Oke. Dari tadi kita masih belum sempat untuk mencoba mecha. Ada dua, guys. Ada dua, guys. Koyo gak nih Teguh Sugianto nih, ya. Hancur sealnya. Kenok satu. Hancur sealnya. Nice. Kenok. Oke, let's go. Tembak dia. Mana cuy? Enemy hit. Mau pergi kemana dirimu, ha? Kaburnya panjang amat. Dia cepat juga begitu ya kan. Nice. Oke. Namanya hampir sama lagi. Kita bakal cari armor, teman-teman. Biar armor kita makin gigi begitu ya. Shield kita bisa level yang ketiga. Tadi yang kenok, oh ini udah mending soy dia cuy. Nice, jadi kita sekarang udah di upgrade menjadi level yang keempat. Hai babang. Oh oke, okay. Mau adu mekanik ha. Nice. Ambil lagi. Energi kita juga makin lama makin banyak. Mantap. Pada sekop ini cuy. Tapi gak bisa diambil udah ya, beda senjata teman-teman. Let's go. Apakah ada mecha yang bisa kita pakai? Sejauh ini tidak ada, orang-orang juga tidak pada terlihat. Itu guys, mekanya guys. Nah, kepake lawan lagi coba. Aku, no. Kita dilemparin apa coba, ha? Nah, ada kotak di sini, bisa kita ambil teman-teman. Nice sih ini, mobil cuy. Ya udah, aku bakal keluarkan di sini saja. Wah, ini kesukaanku ini. Gimana kita bisa menembakkan api nih cuy? Oh bukan. Ini semacam tank ya. Oh, kukira yang bisa nembakin api. Itu soalnya jauh. Gak bisa gerak kalau ini guys. Kalau yang ini gak bisa gerak guys. Yaudahlah kayaknya oh bisa dibuat jadi dua mode. Ya ampun. Dia kasih apa itu cuy? Banyak bom begitu ya. Oke sabar. Dalam mode seperti ini sepertinya kita tidak bisa menembak teman-teman. Nah, kita nembaknya harus seperti ini begitu ya. Sakit cuy. 560. Hancur gak tuh, ha? Hancur mobilnya. Langsung kenok. Really? Wah, ini mobilnya multifunction. Langsung kita injek bisa gak sih, guys? Aku coba keluar dulu. Keluar dulu, bang. Nah, keluar aja. Ayo, mau kemana dia? Mau pergi kemana? Gak mati-mati nih orang. Nice, oke. Ambil dulu semuanya. Armor level berapa itu? Level 2 ya. Masih level 2 cuy. 23 orang guys. Area juga masih luas. Mecha ini masih 67%. Oke, kita bakal lanjutkan dulu. Barangkali kita bisa menemukan toko begitu ya. Soalnya energi tokenku cukup banyak teman-teman. Mau coba ganti yang ini enggak? Boleh-boleh cuy. Nice. Jadi 100%. Robot laba-laba. Ini nembaknya itu kayak single target guys. Nah, seperti itu ya. Jadi kayak gak bisa di-spam. Nice! Kena akhirnya. Satu temannya telah tumbang. Tinggal laba-laba lawan laba-laba. Oke, kita bakal gocek-gocek dulu, guys. Nice! Kena gak tuh? Tinggal 75%. Ayo lu, ha? Sabar-sabar. Gocek ini adalah pertempuran jantan antara laba-laba dan juga laba-laba begitu ya. Hah? 250. Kita kenain orangnya, cuy, kalau bisa. Oke, rusak gak tuh robotnya? Hampir rusak punya dia cuy. Hampir rusak punya lawan. Nice. Nah udah rusak akhirnya. Ayo lu sebelah sini. Itu dia lagi ada di luar guys. Oke sebelah sini. Kena gak tuh? Kena guys. Isi banget sumpah. Sumpah isi banget cuy. Kita mau turun kah? Gak usah lah ya. Bahkan di dalam mecha kita juga bisa memperbaiki skill kita cuy. Coba kita bakal deketin orang-orang yang tadi. Gak ada udah ya.
udah pada hilang begitu ya kan. Pertempuran yang sangat menarik dan juga seru. Mana guys? Kabur dia cuy. Udahlah ya. Pakai ini aja kan tetap. Ya pakai yang ini aja. Tapi kita bakal turun. Oh I see you my friend. Sabar sabar. Kali ini robotnya jauh lebih cepat daripada yang tadi cuy. Nice. Auto rusak gak tuh? Rusak sih. Dan Teguh Sugianto langsung ngeburu dia di dalam mecha. Kayaknya gue bakal berjalan sambil menahan, sambil kayak nge-aim gitu ya. Tapi agak susah sih. Ya udah kita bakal lepasin aja. Kita bakal lanjutkan guys. Sumpah gila ini seru banget guys. Mekanya menarik begitu ya. Mana lagi cuy yang mau disemprot. Jadi prot-prot kalian begitu ya. Bombardir masuk guys. Hanya aku bakal coba cari dulu. Tinggal 10 orang. Aku udah berhasil nge-kill 10 orang juga teman-teman. Top 10 kita ini begitu ya. Oke. Tidak ada orang. So far so good. Itu apa itu? Toko kah? Bukan sih kayaknya. Mungkin semacam loot drop maybe. Atau robot yang sudah rusak. Mecha yang sudah rusak. Bisa kita pakai. Cuman kok dia mirip kayak mesin waktunya Doraemon. Enggak. Aku bakal pakai ini cuy. Ini robot laba-laba menurutku keren ya. Robot kepiting ini. Tidak ada terlihat orang. Sangat-sangat damai. Padahal Teguh Sugianto mencari pertempuran. Wow, dia pakai shield cuy. Nice. Tidak bisa kau ya. Masih kenok dia cuy. Nah, baru mencret. Prot begitu ya. Oke. Wah, ini nih. Ini mobil yang kusuka guys. Aku bakal coba ganti. Nah, ini dia guys. Let's go. Ini adalah mobil yang bisa mengeluarkan api. Dan kalau menurutku ini adalah mobil yang sangat keren ini pokoknya begitu ya. Ada nosnya juga kayaknya ini teman-teman. Tuh, makin kenceng aku pakai nos. Wow. Let's go. Kita bakal cari orang-orang. Tinggal 6 orang lagi di sini. Ini enak soalnya. Tuh, bisa kayak spam gitu ya jurusnya ya. Kemampuan fire style dari mega mobil fire apa ini guys? Fire truck mungkin, fire off-road. Mana cuy? Kenapa orang-orang pada sembunyi? Tunjukkan pokok kalian akan aku tembak begitu ya. Wah ini nih. Nah, sepertinya aku melihat ada sesuatu yang bagus di bawah sana. Semoga aja kita tidak kesampain begitu ya. Oke. Sepi sih guys. Turun aja ya. Dibuka. Cukup lama ngebukanya. Tapi tenang. Kalau ada apa-apa kita bakal langsung masuk begitu ya. Ada seseorang di sana pakai mecha cuy. Ayo buruan. Dibukalah. Nice. Kita menemukan cuy. Kita menemukan shield. Oke. Sabar. Ditembakin kita guys. Bakar kalian jadi sate begitu ya. Sambil ngeheal juga. Bentar. Itu dia. Neng, tembak. Nice. Bakar semuanya. Ku bakar kalian begitu ya. Oke. Tricky juga dia ya. Lincah. Gocek aja. Gak bisa cuy. Gak bisa aku menembak barusan. Ayo lu. Kena gak tuh? Hah? Oke, ku bakar. Nice. Sudah jadi sate. Ku heal dulu guys, shield kita. Biar makin keras. Si level 5 nih bos. Oh, itu dia. Akhirnya sudah terlihat. Kita bakar dia jadi sate guys. Oke, sebelah sini. Nice, ayo lu. Dalam sekejap rusak ini guys. Dalam sekejap mobilnya dia bakal langsung auto rusak begitu ya. Easy banget kan. Prot gaming. Ayo, bakar lagi cuy. Aduh, gak bisa cuy. Apinya habis begitu ya. Nah, itu dia di belakang. Sabar. Mencoba untuk menghindar dia. Dan tidak selamat dari ledakan mecha. Ada seseorang di belakang guys. Aku bakal mencoba untuk menghindar lagi. Mobil kita udah 50%. Oh ini orangnya. Sini bang. Sabar. Bakar kalian semua ya. Oh my god guys. Kita dikasih bom begitu ya kan. Mobil kita sudah rusak guys. Dan kita adu mekanik sama dia. Oke. Yes, kita berhasil guys. Dan victory. Kemenangan untuk seorang Teguh Sugianto. Easy peasy. Mobil kita rusak gak jadi masalah. Karena armor kita atau shield kita level yang 5 cuy. Wow, keren gak tuh? MVP Teguh YT, oke?
Nice. Kita berhasil ngekill 14 ya. Kita bakal lanjutkan upgrade. Semakin sering kalian menggunakan kapsuler dalam bermain, maka kapsuler itu akan juga naik level, cuy. Kemudian senjatanya juga. Semakin kalian sering pakai senjata itu, senjatanya juga bakal naik level, teman-teman. Oke, kita bakal lanjutkan. Let's go. Nice. Akhirnya kita naik bronze 4 begitu ya. Oke guys, mungkin sekian dulu video kali ini. Jadi bagi teman-teman yang suka, jangan lupa kalian subscribe. Buat yang belum subscribe, kasih like-nya juga. Buat teman-teman yang pengen main game ini, linknya ada di deskripsi. Atau kalian juga bisa langsung cari di Play Store begitu ya. Forlight 84. Oh iya, satu lagi. Kalian juga boleh nge-add dari UID Teguh Sugianto. Biar kapan-kapan kalau kita ada waktu, kita bakal bermain bersama. Kukira aku bakal kalah begitu ya. Musuh punya mecha, cuy. Dan tinggal satu lagi musuhnya. Kemenangan sudah di depan mata. Dan kita berhasil mendapatkannya. Bertemu lagi dengan Teguh Sugianto. Sekian dulu video kali ini. See you next time, man. Bye-bye.